Halo, selamat siang teman-teman sahabat YouTuber. Hari ini saya sedang melakukan perjalanan di Kabupaten Seram bagian barat, tempatnya di Kota Biru. Kebetulan ada dapat proyek, alhamdulillah dapat proyek, ada pembuatan video lomba yang dilakukan di Kabupaten Seram bagian barat sana. Ada teman hubungi, lalu saya ambil saya terima dengan penawaran yang ya lumayan lah. Dan sekarang sudah naik mobil sama teman senior saya, andalan driver andalan. Simon. Jadi rencananya saya mau nginep di salah satu penginapan di Kota Peru, kalau proyeknya kalau habis satu malam atau dua malam. Sudah lama belum ke sana. Oke. Baru selesai isi bensin. Udah jalan. Nanti saya akan perlihatkan kepada teman-teman YouTuber semua gimana sih kondisi jembatan baik kakak yang ada di Desa Talasan. Sahabat YouTuber, inilah kondisi kali Waikaka di depan sana itu di Desa Talang. Airnya bongkar sampai putus, aspal-aspal sampai lepas. Inilah kondisi bisa lewat, tapi mobil kecil. Nah, ini jembatannya udah miring tuh, hati-hati. Hati-hati, ngeri. Ya ampun, ini ngeri sekali. Sementara belum dikerjakan ini. Tinggi sekali bro.
Indonesia. Itu yang terputus tuh. Sudah. Sementara yang bisa lewat hanya mobil kecil, motor, mobil truk, dan kendaraan berat itu nggak bisa lewat. Apalagi yang truk-truk ekspedisi, nah itu mereka lewat jalur laut, lewat feri semuanya. Atau lewat putar, bisa putar ke Seram Barat, masuk ke Kecamatan Taniwel, terus tembus ke Seram Utara Barat. Itu jauh kalau dari pelabuhan Waipirit. Oke, sampai ketemu di Kota Biru. Jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe. Tetap. 6.5 hours later. Halo, selamat pagi, sahabat YouTuber. Guys, saya masih ngantuk. Semalam habis ngedit. Oh iya, sekarang ini saya sudah di Biru, di salah satu penginapan sendiri di dalam kamar. Semalam kita sampai di Biru itu jam 7:30 malam. Karena malam jadi saya tidak sempat lagi nunjukin gimana kondisi Kota Biru karena udah malam, udah gelap, jadi nggak bagus lightingnya, gelap. Ini udah pagi, udah jam 7:30 ini. Nanti mau lanjut lagi buatin videonya, mudah-mudahan bisa selesai hari ini biar bisa kembali ke Masui lagi. Itu kalau nggak selesai hari ini targetnya, berarti besok baru proyeknya selesai. Mau lihat gimana kamarnya? Ini tempat tidurnya nih. Pengen makan nasi kuning. Oh no. Dan teman datang biar dibawakan nasi kuning buat makan sarapan. Mudah-mudahan bisa selesai hari ini biar bisa jalan-jalan sedikit di suasana Tapiro, Kabupaten Seram Bagian Barat. Itu laptopnya masih nyala itu. Ya, namanya juga kita cari rezeki ya. Rezekinya halal, alhamdulillah. Tempat tidurnya besar itu. Saya sendiri. Ada AC-nya tuh. Tapi AC-nya udah saya matiin karena AC-nya dingin. Kopi 1 gelas nahan sampai pagi. Bro, kayaknya saya mau berbahan dulu dikit
Saya mau ngecas dulu tenaga saya biar pulih kembali, biar bisa lanjutin kerja edit. Tapi oke, nanti baru kita jalan-jalan ya kalau udah selesai edit. Jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe channel saya Patelasia. Oke. Saya mau istirahat dulu. Ada.